fasilitasnya nyaman, terus yeah, harganya juga terjangkau, yeah, terus jamnya juga tepat. Yeah, jam 4. Nah, sebelum kamu lihat video ini, aku ingin kamu untuk subscribe, this channel. Nyalakan loncengnya ya. 3, 2, 1. Nah, gitu dong. Thank you ya. Halo semua, jumpa lagi. Kali ini bersama channel Deus Project, kita akan mereview sebuah Armada Travel yang baru saja launching ya, awal tahun ini, awal tahun 2020, bernama Damri. Dengan andalan rutenya adalah Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport menuju kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Ada rute yang mau kita share hari ini. Yang pertama itu adalah Sleman City Hall, melewati kompleks Pemda Sleman, Terminal Jombor, menuju YIA. Ini kurang lebih rutenya itu 20 menit. Ini harganya Rp25.000. Rute yang kedua yaitu dari YIA melewati Tebing Gunung Gajah. Wokis Kendo ini bukit menoreh, teman-teman. Ini melewati Plono, Samigaluh, Jalan Nanggolan, akhirnya sampai di Mendut, melewati Candi Borobudur. Ini via Bukit Menoreh ya, pemandangannya sangat indah. Di sini juga ada tempat wisata Gunung Gajah. Ini kurang lebih ditempuh dalam 30 menit. Di sini harganya Rp21.000. Kita menggunakan Damri. Yang ketiga adalah dari YIA menuju Wates, Nanggulan, Dekso, Candi Borobudur. Ini juga 30 menit, teman-teman. Biayanya Rp21.000. Dilanjutkan berikutnya adalah yang keempat. Ini melewati Candi Borobudur, ini via Terminal Muntilan ya. Kita ini melewati Sleman, ini kurang lewatin apa, Kali Kerasak gitu kan, Terminal Jombor, baru ini sampai di kota, yaitu di Grand Ina Malioboro. Kurang lebih 30 menit, biayanya Rp25.000. Terus yang terakhir ini adalah dari Yogyakarta YIA, melewati Ambar Ketawang, Wirobrajan, Universitas Gadjah Mada, Jalan Apandi ini, dan di Jalan Laksda Adi Sucipto ya, di Hartono Mall. Ini kurang lebih 20 menit dan biaya travelnya ini adalah Rp25.000. Sangat murah, ini fasilitasnya sangat lengkap, teman-teman. Juga sangat eksklusif, menggunakan mobil Hiace. Dan ada juga yang armada menggunakan bis, minibus ya. Inilah salah satu contoh dari armadanya, teman-teman. Ini adalah Damri yang dari YIA menuju ke kota, menuju Laksda Adi Sucipto di Hartono Mall, melewati UNY juga. Ini juga ada yang armada yang ke bandara. Mari kita saksikan kesan-kesan dari penumpang yang kebetulan menggunakan jasa armada Damri, bagaimana kesan-kesannya dan harapan-harapan apa saja buat Damri ya. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Gimana pelayanan Damri pagi hari ini, Mbak? Luar biasa, Mbak. Mantap. Dengan adanya virus corona? Agak ngeri sih, Pak, sebenarnya. Makanya kita bawa. Dengan kesan-kesannya Damri, Mbak? Ini enaknya Damri, fasilitasnya nyaman, terus harganya juga terjangkau, terus jamnya juga tepat. Jam 4, dia ada terus kan, tiap 40 menitan. Kedepannya Damri bagaimana, Pak, nanti? Tambah lah, Pak, lokasi titik-titiknya jangan terusnya nggak cuma di SCH atau di Jombor, nanti masih banyak titik-titik berangkatnya. Pesawatnya jam berapa, Mbak? Jam 7.40. Sebelumnya terima kasih ya, Mbak ya.